Masa anak-anak sangatlah menyenangkan, dan beberapa di antara kita pasti pernah melakukan kekonyolan yang berbeda. Di antara kita yang kelahiran tahun 1990-an, semasa anak-anak pasti pernah melakukan coret-coret, baik coret-coret di kertas, di tembok rumah kamar, bahkan di meja kelas. Sama halnya perempuan yang satu ini, Aryati Yunitasari namanya. Perempuan cantik yang bertempat tinggal di padukuhan Kepek 1, Kelurahan Kepek, Wonosari, yang berhasil membawa nama harum Kabupaten Gunung Kidul di tingkat nasional, bersama 4 seniman perupa di daerah istimewa Yogyakarta. Sejak taman kanak-kanak, Nita, nama panggilan sehari-hari ini, lebih suka menggambar orang daripada menggambar pemandangan. Untuk saat ini, Yunita yang juga aktif menjadi guru di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dikenal dengan gambar drawing art berciri khas manusia berkepala burung. Seni rupa itu mulai dari kecil ya, jadi kalau untuk saya berkarya itu sejak kecil saya menyukai menggambar. Kemudian dari saya itu hobi gambar, kemudian mengikuti perlombaan-perlombaan, kemudian akhirnya bakat itu saya bawa sampai perkuliahan hingga saya mengambil jurusan seni rupa. Kemudian sering mengikuti pameran ya Mas. Jadi dari situ awal saya masuk di dunia seni rupa itu sudah dari kecil. Kebetulan kakek saya itu juga seorang seniman sungging wayang, dan mungkin darah seninya nurun ke saya. Dan dari situ saya tuh dari kecil sudah hobi coret-coret. Nah, dari TK lihat temen gambar kok bisa gambar, kenapa saya enggak? Dari situ saya termotivasi. Jadi mulai dari kecil itu terbiasa gambar, kemudian akhirnya diikutkan lomba kayak gitu. Sendiri ya Mas, enggak ada yang mengarahkan sih. Kalau orang tua lebih ke ya monggo, yang penting kamu suka, kamu hobi gambar. Orang tua cuma bisa support gitu aja. Kalau motivasi itu terbangun dari diri sendiri. Mungkin hanya saya ya di antara keluarga dan putra putri bapak dari ibu tuh yang memiliki bakat dan hobi menggambar tuh kebetulan hanya saya. Jadi kedua kakak saya itu ya kok terkadang mikirnya kok iso adikku bisa gambar. Nah dari situ saya lebih mengajak mbak sama mas, ayolah gambar kan asik gitu loh. Jadi dari situ tuh saya termotivasi dari diri saya sendiri dan keinginan saya sendiri untuk menggambar gitu Mas. Saya itu suka gambar orang, kemudian gambar pemandangan. Jadi kalau kebanyakan anak-anak kecil di usia saya dulu gambar gunung, kemudian ada sawah, kalau saya itu gambarnya sudah gambar orang Mas. Jadi gambar kartun, anime kayak gitu, komik-komik seperti itu kalau saya. Kalau itu ya enggak sih, lebih ke gambar orang, enggak pemandangan pada umumnya. Paling bagus dan berkesan adalah karya saya dengan karakter manusia berkepala burung, dan itu menjadi identitas diri saya dalam berkarya. Ciri khas saya yaitu drawing art ya Mas. Jadi saya kalau dibilang style menggambar saya adalah drawing art. Kemudian saya menggunakan media tisu, dan alhamdulillah belum lama ini saya juga lolos di pameran perupa se-Indonesia lawan corona, dan saya bisa dikatakan salah satu perupa perempuan dari Gunung Kidul yang lolos di 75 besar di pameran tingkat nasional itu. Dan itu membawa karya, saya membuat karya dengan itu tadi, karakter manusia berkepala burung. Itu sangat paling berkesan di antara karya-karya saya.
Jadi ketika kita mempunyai bakat atau potensi di bidang seni khususnya, kita sebagai orang tua, dan saya pun sekarang juga sudah menjadi seorang mama untuk anak saya, jadi kita harus membuka pintu itu selebar-lebarnya untuk anak kita berkarya. Jadi kita dengan cara memfasilitasi dengan baik, kita support, yang penting itu support mas. Kalau dengan support segalanya tuh bisa terkondisikan dengan baik, kalau support kita baik, motivasi kita baik. Nah dari situ anak akan terbangun, anak akan terbangun, PD-nya, percaya dirinya akan terbangun lebih baik kalau kita itu sebagai orang tua mensupport dengan baik dan memfasilitasi dengan baik. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, orang tua sebetulnya harusnya mensupport apapun itu yang menjadi bakat dan potensi anak kita. Saya juga sebagai orang tua itu harusnya memperhatikan sedetail apapun, sekecil apapun gerak-gerik anak ya. Misalkan anak mencoret-coret atau menggambar, kita harus banyak apresiasi gitu. Anak-anak kan lebih suka dipuji ya mas, jadi ayolah kita memuji sekecil apapun karya anak itu. Bagus karya kamu ya. Dari situ anak akan, wah aku mendapat perhatian dari orang tuaku. Dari situ apa yang terjadi dengan saya juga, aku jadi semakin semangat gitu loh, dengan apresiasi yang luar biasa dari orang tua itu sangat berpengaruh juga untuk kita berkarya. Waktu kecil memang suka apa ore-orean gambar itu loh Pak. Di kemudian lanjut kuliah ambil jurusan apa ya, seni rupa itu. Oh itu mungkin saya waktu kecil dulu suka sering gambar-gambar itu mas, waktu kecil. Atau mungkin dari itu saya tidak tahu, kemudian anak saya kok salah di antara tiga anak itu satu yang suka seperti gambar-gambar. Wah itu saya ore-ore ini seperti gambar apa ya, anak-anak kecil itu nggak salah ini. Ya saya arahkan mungkin ini kalau bisa menjadi yang profesi ya, karena mungkin bisa untuk mencapai jalan hidup kamu nanti. Enggak, ya, dulu ya cuman sering gambar, kalau ada peralatan apa saya belikan gambar-gambar itu. Saya kira itu kalau kurang dan lebih tergantung manusia, tapi yang penting punya salah satu kegiatan positif profesi, nanti kalau kedepannya baik mungkin juga nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan untuk memberikan rezeki mungkin lewat itu. Ya saya hanya support dan mendoakan semoga nanti dalam karir ini, dalam prestasi mungkin untuk melukis dan gambar, lanjutkan, jangan sampai putus asa. Mungkin silakan untuk berkembang dengan mencari pengalaman dengan teman-teman mungkin seniman yang lain, jadi mungkin bisa menambah ilmu pengetahuannya. Ya, kalau memang anak itu sebenarnya dari kecil kalau ya diarahkan bakatnya apa, mungkin karena di kalau bisa semungkin diarahkan, mungkin bakatnya menggambar, mungkin kita arahkan dan kita dukung, kita support. Kalau dulu mungkin waktu TK sebenarnya juga apa sudah ada suka-suka gambar-gambar dari kecil. Imawan Muhammad Arif mengabarkan dari Kabupaten Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.